Nah, ikan macam ni kalau cara lain memang susah dapat sikit. Kalau cara macam ni ya, mulut pun halus, kita nak mengai payah. Inilah cara dia. Okey, lepas kita buat muncung ni masuk ke dalam, kita kepok masuk ke dalam. Lepas tu kita ikat dengan dawai. Ikat dawai keliling. Tutup atas bawah. Dah settle. Ha, ikan masuk kat sini lah. Ni nampak ikan masuk. Tu saja. Mari kita pergi cuba kat parit-parit mana yang sesuai. Okey. Kita sampai ke lokasi parit. Cukup. Okey, dah lebih kurang 6 jam. Mari kita tengok. Jadi tak jadi. First try. First try. Okey, nampak macam ada. Macam ada. Alamak. Okay, ada juga. Berapa ekor ni? 2, 4, 6, 7 ekor. Okay, kita balik tengok kat rumah. Okay, ini hasil tadi. Yang kecil tu kita boleh buat umpan, yang besar tu kita makan. Tak apa, kita kumpul dulu. Bagi banyak kita tukar tempat lain pula. Ni kira masuk lah ni. Kecil pun tak keluar, kira masuk lah. Angkap ni jadi. Cuma ikan tak ada kat situ. Okey. Ni kita tumpuk tempat pula. Parit mala ke sungai. Dengan sipu kita. Ni sipu MK. Tudung ni. Macam biasa. Pokok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat cangkak ni. Kita tengok macam mana esok. Okey. Kita pajak kayu ni. Bewak. Kalau tak pajak kayu ni, bewak pergi sebalik. Okay, clear. Tunggu esok. Ada ni dah. Dia macam boyang ni. Ya, sikit. Ya, lut. Angkat kot. Oh, tu dia. Ni banyak. Oh dia. Tu. Tu. Kalau dia nak kena tu. Ada dia tanda. Boleh. Jangan ni ya. Ni kita tengok. Dah puji besar masuk. Jadi tengok dia mendatang ni dia kena tengok tempat semua. Tempat ada ikan dah. Sudah tu. Ikan apa? Ikan sebab benua besar.
Nah, kita tengok ikan sepat benar besar. Oh, tu dia ni. Goreng ni sedap ni. Ya. Dia. Lama. Kedah. Jom kita ubah tempat sikit. Jom kita ubah tempat sikit. Okey, ni port terakhir kita. Parit sebelah kebun ni. Ni port macam menarik ya. Okey. Kita try letak kat situ. Kita tengok apa jadi. Okey, saya dah pasang tu. Jadi kita tengok esok adakah nasib kita kali ni berubah? Tempat ni nampak elok, tepi bendang, banyak tumbuh-tumbuh air tu, banyak reak-reak ikan di air tu. Jadi kita tunggu tengok esok apa jadi. Ok, dah pagi, mari kita tengok ada ke tak. Tarik pelan-pelan ya. Oh dia. Oh dah. Oh banyak. Bukan sepat ronggeng. Oh ni dah dia. Lalu orang dulu-dulu dia buat 2-3 biji. Jadi ni pahas sekali makan. Nak buat umpan boleh ni. Ikan macam ni kalau cara lain memang susah dapat sikit. Kalau cara macam ni ya, mulut pun halus, kita nak mengain payah. Inilah cara dia. Kita nak ambil ikan ni, buat hiasan boleh, buat umpan boleh. Okey. Itu saja video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat mencuba.